Bisa kali gua. Udah belum rapi belum? Asif Ali, pemuda asal India yang ditolak oleh Syarifah Hairunisa, baru-baru ini menerima lamaran dari Karisma Cehna saat di rumah Akas Elahi. Saat berkunjung ke rumah Akas, Karisma Cehna memberikan rangkaian bunga kepada Asif Ali hingga membuatnya tersipu malu dan berdebar karena ini pengalaman pertama baginya. Karisma Cehna mendapat dukungan dari Akas untuk mendekati Asif Ali agar dapat membantu pria India ini melupakan wanita asal Wajo yang menolak lamarannya. Wanita cantik ini diketahui mendatangi rumah Akas dan melamar Asif Ali dari unggahan video YouTube Akas Bule Pakistan yang tayang pada tanggal 5 Maret tahun 2023. Karisma Cehna atau Risma merupakan salah satu penggemar Asif Ali yang ingin turut menghiburnya agar tidak bersedih terlalu lama. Dilansir mengerti.id dari akun TikTok @harismacehna, sosok Risma merupakan konten kreator yang populer dan telah memiliki pengikut mencapai 1,5 juta. Wanita ini beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan Asif Ali dalam unggahan video di akun TikToknya dan juga membagikan saat kebersamaannya dengan Akas Elahi dan istrinya, Feni. Dalam unggahan tersebut terlihat Risma berhasil menghibur Asif Ali hingga pria tersebut tersipu malu dan dapat tertawa lepas. Ada momen bernyanyi lagu India juga saat duduk bersama. Konten lainnya menunjukkan saat Risma memakai cadar dan berfoto bersama di ponsel pemuda India ini, mereka berdua sempat saling bertatapan seperti pasangan kekasih yang sangat serasi. Banyak warganet meninggalkan komentar pujian pada unggahan video tersebut dan tidak sedikit pula yang mendoakan agar mereka dapat berjodoh. Risma diketahui juga sebagai penggemar Bollywood dari konten videonya yang sering menggunakan lagu-lagu dari India. Selain di TikTok, Risma sering mengunggah momen kesehariannya di akun Instagramnya yang telah mendapat lebih dari 45 ribu pengikut. Pada akun Instagramnya tersebut, wanita ini juga membagikan beberapa fotonya bersama Asif Ali dan keluarga Akas Elahi. Demikian profil dan biodata Karisma Cehna yang mendatangi rumah Akas untuk melamar pemuda India dan menghiburnya.